Alam Olahraga bersama Andike Situmorang kembali menjumpai Anda di Liputan Jendela. Saat ini kami berada di Gor Parembunan Kota Sibolga. Di sini sedang berlangsung turnamen volleyball yang dilaksanakan oleh Polres Sibolga. Pada turnamen kali ini cukup banyak tim yang ikut untuk memperebutkan piala Kapoldasu serta piala bergilir dari Kapolres Sibolga. Lalu, apa saja komentar mereka dan apa katanya? Pendapat mengenai kegiatan ini sangat positif kalau bisa dilaksanakan setiap tahunnya. Bagus, pilihannya bagus lah. Tiap tahun ini ada event-event gini perlu itu untuk menyambung silaturahmi antar instansi dan selain lain lah. Ya, kegiatan ini sangat bermanfaat buat anak muda Sibolga, khususnya bisa menjauhkan anak muda dari pergaulan bebas dan narkoba seperti itu. Ya, sangat mendukung apresiasi tentang pelaksanaan di Kota Sibolga yang dilaksanakan oleh Kapolres Sibolga dalam rangka Piala Kapolda Cup tahun 2018. Kami mendukung masyarakat Sibolga. Ini bagus sekali, karena mungkin di mana-mana kan pada umumnya untuk remaja lah, kita berani seperti event seperti ini biar supaya hilangkan yang lain-lain masalah narkoba. Inilah paling utama yang olahraga. Pendapat saya tentang kegiatan ini bagus, sangat bagus untuk meningkatkan supaya pelaksanaan apa ini dilaksanakan setiap tahunnya, supaya anak-anak muda Kota Sibolga taktik terhindar dari bahaya narkoba. Harapannya semoga atletik Sibolga semakin berjaya, semakin naik prestasinya di kancah daerah maupun nasional. Terus diadakanlah tiap tahun diadakan event-event seperti ini. Ya, seharusnya harus dibanyakin lagi. Banyakin lagi event-event ini. Bukan piala ini aja, yang lain terhadap yang lain kalau bisa gitu. Biar bisa serahkan. Harapan saya memang bagus ya untuk meningkatkan aktivitas masyarakat, terutama anak-anak Kota Sibolga. Biar terlepas dengan hal-hal yang negatif gitu. Itulah, kita harus rajin-rajin berolahraga. Pada olahraga apa aja, yang mana ya kalau diikuti. Karena kalau kita baca, mungkin kita gak akan buat yang baik-baik, baik, sekarang gak berolahraga kan. Untuk kawan-kawan, bagus itu berolahraga, untuk mengisi luang. Daripada duduk diam termenung, keringat kan enak, sehat, cairan keluar semua. Kawannya lebih semangat lagi dalam berolahraga, karena olahraga itu bisa menyehatkan tubuh kita dan membuat pikiran kita lebih positif. Himbauan kepada pemuda supaya melaksanakan olahraga, supaya itu yang kita bilang tadi, supaya terhindar dari narkoba. Oh, himbauan kita para pemuda, marilah kita tingkatkan sportivitas dan menjunjung tinggi sportivitas kita semua. Para pemuda di Kota Sibolga, jauhi narkoba, miras oplosan, dan anti-hoax. Nah, itu dia tanggapan dari mereka. Seru-seru ya. Jadi buat sobat sekalian, tetap junjung sportivitas ya, rajin olahraga, dan jauhi narkoba. Keep sporty and stay healthy. Salam olahraga. Sampai jumpa.